sehat-sehat semuanya kan? Puji Tuhan. Siapa yang hari ini bersuka cita? Yang bersuka cita lambaikan tangannya adik-adik. Puji Tuhan. Iya, hari ini kita mau ibadah ya adik-adik ya. Nah, tapi sebelum kita beribadah, Kak Ripka mau ajak kalian semuanya untuk kita berdoa. Oke? Boleh cari tempat duduk yang nyaman, cari tempat duduk yang enak ya. Kita mau berdoa dulu adik-adik ya. Bapa di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini Kau berikan waktu yang indah, Kau berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh rasakan sukacita yang dari Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kami. Dan kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan adik-adik? Haleluya. Engkau yang siap memuji Tuhan hari ini, mari engkau bangkit berdiri adik-adik. Dan kita mau menari untuk Tuhan. Kita mau bersuka cita. Kita mau pujikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Memuji Tuhan, rajin baca kitab suci, doa tiap hari, maka kalau misalnya iblis menggoda, maka kita bisa menolaknya ya, dan bisa melawannya dengan firman Tuhan. Makanya kita memujikan lagu Berani Tampil Beda adik-adik ya, semuanya masih tetap semangat ya. Thank you.
sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, kami boleh beribadah, dan kami rasakan sukacita. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, beri kami telinga seorang murid dan Roh Kudus, tolong setiap anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, untuk mengerti firman-Mu, dan Kau jadikan mereka semuanya pelaku-pelaku firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk terima berkat-Mu, firman Tuhan hari ini, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarmu? Waduh, kamu mau nyapu rumah nih. Wah, kiranya kalian semua dalam rumah kalian masing-masing juga membantu orang tua menyapu ya. Oke, ada tempat-tempat buat kamu. Ini kamu pegang apa? Sapu. Sapu apa yang bisa terbang? Ayo, apa? 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 Sapu terbang? Betul. Yuk, buat sapu ini jadi terbang yuk. Oke. Bu Tias, Kak Tias, sarungnya Kak Bob mana? Kak Bob mau buat sapu ini menjadi terbang. Caranya gimana? Pakai sarung aja ini ya. Dimasukkan. Hop. Ah. Terus Kak Bob naik. Ya. Hop. Ah. Lihat ya. Sarung. Dengan sarung dan dengan bim salabim, sapu ini bisa terbang. Siap ya, lihat ya. Kamu mau terbang dengan sapu ini. Satu, dua, tiga. Kamu terbang. Kamu terbang. Sapu ini bisa terbang. Sapu mau tuh mainan toh yo. Buat sapu terbang ya, tapi hati-hati jangan sampai ketahuan nanti mamamu bisa marah-marah sapunya dipakai untuk mainan terbang. Oke, pada pagi hari ini, pada hari ini Kak Bob ingin kita dengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelumnya adik-adik bisa siapkan firman Tuhan dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang keempat. Wah, ini sering adik-adik dengar ya. Adik-adik pasti sering dengar ceritanya ya. Injil Lukas pasal 4 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-13 ya. Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13 ya. Judulnya adalah pencobaan di padang gurun. Waduh, adik-adik sering mendengar cerita tentang ini kan? Gimana Tuhan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kemudian kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Padang gurun. Dan di situ ia tinggal 40 hari kemudian mulai ia berpuasa. Dan saat berpuasa 40 hari itu, iblis pun mulai mencobai dia. Nah, ada 3 pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, ya toh, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis dengan kalimat iblis. Jikalau engkau anak Allah, maka suruhlah batu ini menjadi roti. Ya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Nah, Tuhan Yesus menjawab gimana? Atas cobaan iblis ini, Tuhan Yesus menjawab dengan sebuah tulisan. Ya, sebuah tulisan. Tuhan Yesus bilang gini, ya, di ayat yang keempat. Jawab Yesus kepadanya, kepada iblis. Ada tertulis. Nah, Tuhan Yesus mendasarkan dengan tulisan ini. Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja ya. Percobaan pertama gagal karena Tuhan Yesus mengandalkan tulisan yang ia baca ya. Ada tertulis bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja. Kemudian iblis tidak segitu saja terus menyerah. Iblis terus berjuang mencobai Tuhan Yesus. Pencobaan kedua iblis membawa Tuhan Yesus ke suatu tempat yang tinggi sekali ya.
Kemudian, di dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepada Tuhan Yesus semua kerajaan dunia. Ya, di tempat tinggi itu bisa lihat kota-kota, kupu-kupu, kota-kota yang luar biasa. Ya, kemudian iblis pun mencobai dia. Ya, jikalau engkau menyembah aku, menyembah iblis, ya, seluruh kekayaan kota ini, ya, akan menjadi milikmu, akan menjadi milik Tuhan Yesus. Demikian iblis mencobai. Nah, apa yang dilakukan dan dijawab oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pun menjawab lagi dengan sebuah tulisan, ya. Tuhan Yesus berkata demikian. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis. Nah, Tuhan Yesus kedua kali menjawab dengan sebuah tulisan. Ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, dengan tulisan ini Tuhan Yesus mengalahkan iblis di pencobaan kedua. Nah, adik-adik tahu enggak tulisan yang tadi disebut di pertama sama tulisan yang kedua ini sebenarnya apa toh? Apa yuk? Nah, tulisan ini adalah firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus menangkal semua cobaan iblis dengan tulisan yang luar biasa, yaitu firman Tuhan. Ya, yuk, kemudian yang ketiga, iblis mengajak dan mencobai Tuhan Yesus ke atas bubungan bait Allah. Ya, kemudian iblis pun mencobai demikian. Ketika Tuhan Yesus dibawa ke bubungan bait Allah, iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Ya, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Ya, tidak sampai terjatuh. Ya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan sampai terantuk kepada batu. Wah, iblis mencobai. Kamu terjun aja. Nanti pasti ada malaikat-malaikat yang akan menatangkan tangannya, melindungi kamu sehingga kamu tidak jatuh. Nah, iblis untuk ketiga kalinya dijawab dengan jawaban Tuhan Yesus tentang tulisan. Tulisan tadi apa? Firman Tuhan. Nih ya, kata Tuhan Yesus demikian. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman. Kalau tadi pertama dan kedua Tuhan Yesus berkata ada tertulis, ya. Kalau sekarang Tuhan Yesus jawab yang ketiga kalinya ini langsung menunjukkan bahwa yang tertulis itu adalah firman. Jadi Tuhan Yesus berkata ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Langsung dari tiga kali pencobaan itu akhirnya Tuhan Yesus memenangkan, iblis pun dikalahkan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengandalkan apa yang ia baca, apa yang ada di firman Tuhan, sehingga iblis kalah. Nah, saat ini adik-adik pasti banyak sekali pencobaan-pencobaan, ujian-ujian, ya. Saat kemarin PTS, ya, mengerjakan soal, waduh, mumpung ini tidak tatap muka, ya, mumpung mengerjakannya di rumah, kita bisa nyontek, kita bisa cari sumber-sumber jawaban yang lain. Nah, boleh? Nah, boleh, ya. Kita harus jujur, ya, adik-adik. Banyak ujian-ujian, tapi kita harus mengandalkan apa? Seperti tadi Tuhan Yesus mengandalkan firman Tuhan. Nah, orang tuamu pasti sudah mengajarkan kepada kamu untuk jangan lupa selalu baca firman Tuhan, ya. Itu jadi bekal buat kamu, ya. Jadi hari ini ada pelajaran penting buat kamu, ya, yaitu andalkan firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan, Tuhan Yesus saja sampai tiga kali bisa mengalahkan cobaan-cobaan iblis. Dengan firman Tuhan, maka kamu pun juga bisa mengandalkan Tuhan dan menghindarkan segala cobaan-cobaan iblis. Yuk, kamu akan berdoa untuk firman yang barusan kita dengar. Tuhan, terima kasih untuk firman yang indah. Engkau mengajarkan, memberikan teladan kepada kami untuk engkau selalu memegang firman Tuhan.
Dalam setiap cobaan-cobaan yang iblis lakukan, engkau singkirkan cobaan-cobaan itu dengan firman Tuhan. Ajar kepada kami sebagai anak-anakmu untuk selalu memegang firman Tuhan ketika kami menghadapi cobaan-cobaan dari iblis Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lindungi dan sertai keluarga kami agar selalu keluarga kami membawa firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengajarkan berdoa dari doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita semua berdoa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman dari Kak Bob. Tuhan memberkati. Sehat selalu. Jangan lupa protokol kesehatan. Bye-bye.